kali ini dalam mulai belakang. Seakan cinta tulus di dalam hati, tapi sampai kapankah ku harus menanggung kutukan cinta ini semayam dalam kamu. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku pelan-pelan saja. Tak ada niat menyakiti, ini tak hatiku. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku pelan-pelan saja. Dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan saja, pelan-pelan saja. Lepaskan aku, lepaskan aku pelan-pelan saja. Panjang perjalanan cintamu, kau bilang aku yang paling tangguh. Tapi mengapa kau tinggalkan aku dengan alasan yang tak jelas? Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari saat kau ada masalah? Apa aku pernah menua? Apa aku tak mengimbangimu? Sayang, kau menilaiku salah. Sepanjang perjalanan cintaku, kau puji aku setiap waktu. Tapi kenyataannya berlawanan, ku tak pernah ada baiknya. Apa aku pernah mengeluh?
Apa aku pernah berlari saat kau ada masa? Apa aku pernah mendua? Apa aku tak mengimbangimu? Sayang, kau menilaiku salah. Apa aku pernah mengaruh? Apa aku pernah berlari saat kau ada masalah? Apa aku berdua? Apa aku tak mengimbangimu? Iso njaluk kuwi wae Mas Bro, njaluk bu anu neh. Heeh, lur-lure tak go kabeh. Apa iso njaluk meneh ra apa? Ning kepenuhan bebas. Buka, iso buka. Bu lainnya buka. Lainnya buka, aman Mas Bro.
Wis tekanan berarti. Cabut terus ya. Wis tekan di jalan. Ternyata di goning Jatinom lah. Walah. Iya. Kayak ngerti ngono malah cedia tuh. Lah yang ngerti ngono malah mau jebol Jatinom malah cedia tuh. Tapi ya makan itu ya sabun ya. Wis kok ngomongnya misalnya ganti Pak Aziz kan gue insya Allah lebih baik mas komunikasinya. Oke oke, sip sip, yuk hati-hati mas bro. Yuk kesak-kesak juga ya pak. Wes tekan Jogja sebonus sesame dengan Jatinom. Ini Jatinom Jatinom ini cedak sama dia ya tuh makanya orang ngabri aku mas aku sudah tekan Jogja ya mas ya malah banyak insya mas bro semua pada Pak Aziz ya insya Allah komunikasi lo enak. Fatal.